terima kasih. Kamu sudah bisa menenangkan hati dan pikiran saya, sehingga saya bisa bercerita ke kamu. Hati saya, pikiran saya bisa lebih lega. Meskipun masih ada yang... Iya, papa juga sempat mikirin sama kamu. Kayaknya Pak Irfan ini ingin merahasiakan. Dia nggak mau orang lain tahu kalau Jesse itu anaknya dia. Makanya saran papa ke kamu, ya. Kita nggak usah ikut campur tuh, ya, dalam urusan Irfan. Ya, Pak. Karena papa nggak mau kamu jadi bermasalah dengan Irfan karena urusan hal ini. Saat ini dia ini bukan orang sembarangan. Jadi sebaiknya kamu hati-hati, no. Ya. Ya, Pak. Ya udah, kamu istirahat ya. Papa tinggal. Mas, Pak. Kalau memang benar Jesse adalah anaknya Pak Irfan, seharusnya Pak Irfan kenal dengan Randy. Bobo yuk. Sebentar ya, saya mau telepon Bu Panti dulu. Mau ngabarin soal Dennis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Iya, ada apa, Pak Al? Saya mau memberikan kabar duka soal Dennis. Dennis? Kenapa, Pak Al? Dennis meninggal dunia, Bu. Dennis mengalami kecelakaan. Jatuh ke jurang dan tidak terselamatkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, Dennis. Maaf, malam-malam saya harus mengabarkan masalah seperti ini ke Ibu. Dennis kapan dikebumikannya, Pak? Besok di Terata Indah, jam 9 pagi. Kalau memang Ibu berkenan untuk hadir, besok saya bisa jemput Ibu. Kita bisa berangkat bareng ke sana. Terima kasih, Pak Al. Nanti saya juga akan bawa beberapa anak panti untuk mendoakan almarhum Dennis. Terutama Danu, Pak. Karena Danu pasti akan sangat kehilangan sosok beliau. Baik, Bu. Besok pagi saya jemput ya, Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Al. Makasih ya. Untuk apa? Untuk mau cerita sama aku tentang masalah Dennis. Saya juga terima kasih. Kamu sudah bisa menenangkan hati dan pikiran saya, sehingga saya bisa bercerita ke kamu. Hati saya, pikiran saya bisa lebih lega. Meskipun masih ada yang... Aku belajar dari wanita yang hebat. Aku belajar dari mama kamu, Mas. Dan aku sekarang lagi belajar untuk menjadi sosok wanita seperti dia. Yang selalu memberikan kedamaian. Jadi sekarang kita bubu ya. Saya mau telepon satu orang lagi sebentar ya. Saya mau telepon mama Vera. Bagaimanapun kan Vera sempat ada hubungan dengan Dennis. Siapa sih malam-malam telepon? Pak,
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Maaf, malam-malam saya telepon. Saya mau memberitahukan sebuah kabar. Iya, Pak Al. Ada apa, Pak Al? Dennis meninggal, Bu. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dennis meninggal kenapa, Pak Al? Dennis jatuh ke jurang dan gak bisa terselamatkan. Besok Dennis akan dimakamkan di TPU Terata Indah jam 9 pagi. Mungkin kalau memang ibu mau datang untuk menghadiri pemakaman, silakan ibu datang. Ya Allah, terima kasih ya Pak Al infonya. Sama-sama, Bu. Selamat malam. Halo, Mbak Michelle. Halo, Ren. Ren, tadi Angga sama Catherine pulang. Dan Catherine nangis. Angga bilang kamu selingkuh. Angga marah banget loh sama kamu, Ren. Dia kecewa banget sama kamu. Itu gak benar, Mbak. Saya gak selingkuh. Saya gak gitu. Tapi Catherine gak percaya sama saya. Ya, itu dia yang jadi pertanyaan aku, Ren. Aku tuh kenal kamu tuh udah lama banget. Dan aku gak percaya kamu ngelakuin hal itu. Sama Aldebaran aja, bos kamu. Kamu tuh setia. Dan harusnya kamu bisa ngelakuin hal itu sama Catherine. Gini deh. Gimana kalau nanti kita atur waktu supaya kamu sama Catherine tuh bisa ngobrol, bisa ketemu, ya? Iya, Mbak. Makasih banyak ya, Mbak. Karena Mbak masih percaya sama saya. Ya udah, sama-sama. Sebelum saya coba jelasin semuanya ke Catherine, saya harus tahu dulu yang sebenarnya soal Bella. Pak, jangan-jangan yang neror keluarganya Al sama yang neror Elsa itu sama ya orangnya? Mungkin aja, Ma. Tapi ya aku gak habis pikir apa hubungannya teror di keluarganya Al Fahri sama Elsa. Iya. Itu juga sih yang aku pikirin tadi. Apa ya tujuannya dia neror Elsa? Kok bisa sama orangnya sama yang neror keluarganya Al? Kayaknya mendingan kita tanya Al aja deh, Pak. Aku telepon ya? Enggak, jangan-jangan. Ini udah malam, Ma. Mereka pasti udah pada tidur. Udah besok pagi aja kita telepon mereka. Ya udah. Kalau benar orang yang sama, berarti pelaku peneroran ini juga membenci Elsa. Kok rasanya ini sangat mencurigakan ya? Ya Allah, Engkau Zat yang Maha mengetahui, ya Allah. Aku memohon petunjuk kepada-Mu, ya Allah. Kalau memang benar Catherine adalah jodoh yang terbaik untuk saya, bukakanlah pintu restumu untuk kami, ya Allah. Amin. Amin. Ma. Ren, Mama selalu doakan yang terbaik buat hubungan kamu sama Mbak Catherine. Makasih, Ma. Oh iya, kamu hari ini gak kerja kan? Enggak, aku gak kerja kok. Tapi hari ini aku mau pergi, Ma. Mau kemana? Mau nemuin Om Irfan, Ma. Buat apa sih, Ren? Kamu gak usah berhubungan sama dia. Lebih baik kamu tuh perjuangkan ya hubungan kamu sama Mbak Catherine. Kalian berdua itu cuma salah paham, Ren. Ma, iya. Tapi salah paham ini gak bakal beres sebelum aku beresin urusan aku sama Bella, Ma. Ma, aku mau tahu apa yang terjadi sama Bella selama 7 tahun yang lalu, Ma. Karena Catherine bilang, selama ini Bella ada di rumah rehabilitasi jiwa, Ma.
di Bandung. Rumah rehabilitasi jiwa. Papa. Hai. Pa. Aku habis jalan-jalan di kebunnya Papa sama Mbak Ima. Terus aku petikin mawar merah. Karena aku ingat Tante Sofia paling suka sama mawar merah. Oh, kok masih ingat itu ya sayang ya? Iya dong, Pa. Kita ziarah yuk, Pa. Aku pengen hiasin ini mawar merah di atas makamnya Tante Sofia. Ayo, boleh. Aku ganti baju dulu ya. Kita langsung ziarah ke makam Tante Sofia. Yuk. Makasih ya, Mbak Ima. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Dennis meninggal. Ya Allah. Ini sekarang aku mau berangkat menjemput Bu Astri untuk ke pemakaman Dennis. Mama mau ikut enggak? Kalau mau ikut, habis sarapan kita berangkat. Nanti biar Andin sama Rena di rumah aja. Iya deh. Ya, Mama ikut. Tapi Mama mesti ganti baju dulu ya. Mama ikut ya.